I tahu sejak kebelakangan ni you asyik sibuk je dengan kedai you. Tapi I betul-betul nak you ada dengan I bila mamnya I kat sini. Okay, I promise no surprises. Surprise! Oh, anak mami. Kau dengan Mrs. Hadirin tu, kau dorang tengah bercinta eh? Tak adalah. Kalau gitu aku nak keluar makan dengan dia, boleh tak? Pasal aku rasa aku dengan dia macam serasi gitu ah. Eh, ya ke? Eh.